Langkah Kepala Desa Karangduri Kecamatan Munjungan Puryono saat daftar sebagai bakal calon wakil bupati menjadi perhatian publik. Pasalnya, Puryono menjadi salah satunya bakal calon wakil bupati yang berani mengajak serta memperkenalkan istrinya langsung ke publik. Yakni saat ia menyerahkan formulir pendaftaran di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek. Puryono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Trenggalek mengungkapkan keyakinannya untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi petahana. Dengan penuh semangat, Puryono menekankan keseriusan misinya untuk turut andil dalam membangun Trenggalek ke depan. Puryono juga berjanji jika pendaftaran ini tidak main-main. Ia tetap menggaungkan misi anti jalan bolong, yakni sebuah misi untuk membangun desa dan menata kota. Misi ini juga mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Puryono juga berterima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Trenggalek atas sambutan yang hangat. Ia yakin nantinya akan mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon wakil bupati untuk mendampingi petahana. Dengan dukungan dari tokoh kepala desa se-Kabupaten Trenggalek dan perwakilan kepala desa dari 14 kecamatan, Puryono optimis akan keberhasilan langkah politiknya. Puryono ingin membangun sebuah kemajuan yang nyata bagi Trenggalek. Pendaftaran saya ini dalam pengembalian berkas ini tidak main-main. Saya sudah berniat dan kemarin-kemarin kami sudah beropini bahwa misi kami sangat sederhana, yaitu anti jalan bolong. Yang saya tegaskan kembali dalam misi itu adalah membangun desa, menata kota. Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan, aspek dasar, infrastruktur, mengatasi kemiskinan, pengangguran ada di dalamnya. Karena sekali lagi pengalaman saya sebagai Kepala Desa 2 periode dan sebagai Ketua Asosiasi, dan hari ini alhamdulillah saya diderekne para tokoh Kepala Desa sekabupaten, perwakilan dari kecamatan-kecamatan, dan hari ini juga didampingi oleh mantan pacar saya, istri saya tercinta. Ini adalah roh semangat, karena istri saya ya satu itu, dan ini adalah roh saya untuk membangkitkan semangat para gender, para ibu-ibu untuk memberikan restu bahwa ada duit tunggal antara seorang istri dan seorang bapak yang ingin mengabdi kepada bangsanya, kepada rakyatnya, yaitu menjadi wakil bupati Trenggalek. Lebih lanjut, Puryono menjelaskan pengalamannya 2 periode menjadi kepala desa dan sebagai ketua AKD Trenggalek memperkuat keyakinannya untuk daftar sebagai bakal calon wakil bupati. Saat datang di kantor DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Puryono juga memperkenalkan istri satu-satunya ke publik. Menurutnya, seorang istri adalah roh semangat untuk berjuang dan mengabdi kepada masyarakat. Menurut Puryono, ada duit tunggal antara suami dan istri yang ingin mengabdi kepada rakyatnya sebagai wakil Bupati Trenggalek.